Gawat kali ya. Lama-lama mati aku kayak gini. Kok kenapa sih, Jack? Teriak-teriak. Bau mulut kok sampai ke sini lagi. Kok lihat tuh gigi kok kuning tuh, ah? Bang, bayangin, Bang. Kita 3 hari, Bang, ngojek. Nggak ada penumpang yang mau datang, Bang. Satu pun nggak ada, Bang. Ya sabarlah. Belum rezeki itu namanya. Kayak gini-gini aja hidup. Baru awal tahun. Udah sengsara. Betul rupanya 2023 krisis ereksi. Eh, krisis resesi. Kalau ereksi, totong kau jengat ke atas. Bayanginlah, Bang. Uang makan udah habis, Bang. Pendapatan nggak dapat. Kayak mana kita mau makan, Bang? Mati aja lah udah kayak gini. Aduh, Kujek. Kau katanya dulu pernah pesantren kilat. Tapi kayak gini kok, iman kok tipis. Jack, kita jangan pernah takut kelaparan. Jangan pernah takut miskin. Karena kita punya Tuhan yang maha kaya. Allah subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim. Dosa kali aku, Bang. Iya, Jack. Sabar, Jack. Lagian, kau hidup di dunia ini gak sendirian, Jack. Ada aku. Kau punya aku punya kau. Kita bisa saling tolong-menolong, Jack. Jangan takut kau, saling membantu kita. Ya ampun. Dezolim aku ya, Bang. Makasih ya, Bang. Udah ngasih saran buat aku. Ya, Jack. Bukan kau aja yang lapar, Jack. Aku pun juga lapar. Cuma kita jalani aja sama-sama. Kita saling bantu satu sama lain. Jangan ngeluh-ngeluh sendiri aja. Bang, ojek, Bang. Bang, ojek, Bang. Bang. Enggak tahu. Tadi enggak mau kau. Datangi aku kau nih, ha. Mael. Suroso? Suroso. Iya. Suroso suka rogo sotong. Kau rupanya enggak tanda aku Suroso. Soalnya aku pakai topi, pakai masker. Kayak pembunuh kamu. Oh iya, ya. Rumah kau di mana, ya? Ada daerah sini rumahku. Aku mau keluar kota, El. Tapi naik kereta. Cuma jadwalnya nanti habis maghrib, El. Aku bingung mau kemana. Bolehlah aku numpang ngadem di rumah kau, El. Iya, boleh-boleh aja sih. Cuman aku dari pagi sampai sekarang belum dapat penumpang ojek nih. Belum makan aku. Nanti gini aja. Aku dapat satu penumpang, aku makan, kita ke rumahku. Alah, El. Kalau soal makanan, di tasku banyak, El, makanan. Serius kok? Aman itu, El. Ya udah, ya lah, berangkat. Sama kali kau pun. Bang. Aku ikut lah, Bang. Ya, teman kamu ikut, ya? Udah, jangan. Jangan deket-deket dia. HIV enak ini. Ih, ngeri enak nih. Bang, ikut lah, Bang. Jangan, kami gak mau berkawan sama orang yang sekebas. Belum rapten, Bang. Bang! Malkin! Gila, enak kali makanan kau Suroso. Paten, kan? Yaudah, kau sini aja dulu. Aku mau narik ojek lagi. Oh, yaudah ya. Hidup buronan, Mak. Gawat. Buronan rupanya kondong Mael tuh. Gila. Oh, aku harus berpesan sama Mael nih. Kalau enggak, mati pula nanti dari bunuh.
Si miskin ngadem-ngadem aja di pohon. Narik lah, jangan gak narik. Kalau ngadem-ngadem aja, gak kaya-kaya kau. Enak kali ah tadi makan nasi padang pakai rendang. Mesti nyangkut nih rendangnya di langit-langit mulut aku. Terserah kau aja, Bang. Gak iri aku, Bang. Harusnya kau, Bang, bersyukur, Bang. Gak mati kau di tangan Suroso. Apa maksud kau? Jack. Kau baru gak diajak makan aja. Udah kayak gitu sifat kau. Jahat kali kau. Udah slow aja, Jack. Kalau memang kau lapar, ini. Ku bawakan nasi bungkus untuk kau. Ah, gak peduli aku, Bang. Abang lihat tuh, Bang, kertas di pohon. Suroso itu, Bang, buronan kelas kakap, Bang. Ini abang malah pelihara orang kayak gitu, Bang, Bang. Suroso buronan, Jack? Iya, Bang. Damn it. Come on, man. Damn it. Gak nyangka aku, Jack, Suroso buronan. Padahal baik kali dia dulu anaknya. Disuruh mamanya gak pernah bilang ah, Jack. Gini aja, Jack. Dia kan sekarang tinggal tuh di rumah aku. Cuman dia kita jebak aja dengan cara halus. Lumayan, dapat 50 juta kita. Bagi dua, Jack. Caranya kayak mana, Bang? Gini. Dia kan mau berangkat ke stasiun. Aku pura-pura aja pengen nganterin dia. Nanti dia ku giring ke tempat kau. Nah, kau tinggal hubungi nomor yang tertera di situ. Kalau kau udah hubungin, kau bilang sama aku. Siap, Bang. Ada hadiah juga, Bang. Lumayan, Bang, kan, buat ngatasi krisis kita, Bang. Betul. Yaudahlah, yuk. Bang, alangkah baiknya aku nggak makan dulu, Bang. Tadi nggak mau kau, sok-sok maten. Boleh lah, Bang. Lapar aku, Bang. Nih. Makasih ya, Bang. Nanti kau kabarin ya. Anjing. Main Pokemon. Batu dikasih ya. Dan kira aku manusia purba makan batu. So, udah mau berangkat kok, So? Iya, El. Udah seru juga, El. Gak apa-apa lah, aku nunggu stasiun. Lagian udah istirahatku tadi di sini. Gini aja, ini jalanan macet kali. Kau biar ku antar aja, yuk. Gak apa-apa, El. Aku udah mesti taksi lah, El. Cibubur nih, So. Jalan kaki aja macet, apalagi naik taksi kau. Udah biar ku antar aja. Kalau kau telat, nanti naik taksi, tiket ku angus. Ya udah, boleh ya. Kukurung. Gak bisa keluar, Suroso. El. Bang Mail. Loh, kok ada dia? Oh iya, kita singgah dulu. Ini rumah kawannya Pujek. Kau bilang dia HIV? Ah, enggak. Nipu aku. Mana mungkin dia HIV? Oh, ayo masuk. Ayo. Bang, silakan, Bang. Mana orangnya? Aman, Bang. Bentar lagi turun. Slow aja. Aku mau ke stasiun. Udah telat ini. Udah, slow aja. Kita tuh teman Pujek dulu. Sana kau. Kenapa rupanya? Oh, aku paham. Kalian mata-mata ya? Mata-mata dari mana kau? Mati kan kemutnya. Udah datang, Glenn. Sorry, udah nunggu lama. Aman, Pak.
Ini Wah ini kenapa? Oh, kebetulan Pak, tenaga dia kuat sekali. Jadi kami berusaha sekuat mungkin untuk membuat dia tidak sadar. Tapi masih hidup kok. Oh gitu. Oh ya udahlah. Nah ini ada dokumen yang harus ditandatangani. Aku baca bentar ya. Nah dari kalian siapa nih? Aku. Yang... Tanda tangan kan? Sini aku aja. Wah bang. Terus orang ini? Hah? Orang ini enggak? Oh enggak. Aku aja. Mana tahu apa-apa orang ini? Ini lagi, aduh. Baca tulis nggak bisa. Ngitung nggak bisa. Baca Quran juga nggak bisa. Kalau nggak ada aku, nggak bisa ke sini. Astagfirullah. Bang, aku nggak apa-apa dulu kan, Bang? Sudahlah, Pak Jek. Kalau tanda tangan biar aku aja. Untuk apa aku ikut tanda tangan? Double-double di tanda tangannya. Tau nanti kan kebagi juga kau. Yaudah. Di mana nih, Pak? Di belakang itu. Oh. Enggak dibaca dulu. Oh, enggak, ngapain? Prosedur gini tuh udah tahu kali, aku ngerti kali. Serah terima hadiah itu memang harus ada tanda tangannya, iya kan? Oke, jadi kalau yang udah ditandatangani berarti udah saya tidak bisa diprotes atau apapun juga. Nah, besok kita sudah berangkat ke Rusia. Oh, jadi mau bawa buronan ini ke Rusia? Aman, nggak masalah? Bukan. Abang jadi garda terdepan untuk mancing Rusia. Kita langsung perang. Kok aku? Aku nggak mau ke Rusia, Pak. Aku nyerahin buronan. Lah, ini kontraknya relawan untuk ke Rusia. Makanya aku baca. Sebagai relawan perang ke Rusia. Ah, kok bisa perang ke Rusia nih aku jadinya nih? Info dari mana kamu? Bukannya nyerahin buronan. Alah. Gotong. Aku masih aja ya. El, nanti malam Bang Mail dulu dialog, Bang. Oh iya, apa tuh? Jahat itu yang jahat. Dialog Bang Mail. Enggak tanda aku, sorry lah, pakai masker kok, pakai topi, kayak pembunuh kok. Ayo ulang ya. Sudah datang. Hah? Kok aku? Ya iyalah. Ini enggak Bang baca kontraknya. Semananya? Baca sekali lagi, tapi abang udah tanda tangan, nggak bisa diganggu gugat. Eh, burung. Ayo. Aku pikir kok ngerjain aku ya.